Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan rasulullah Ashhadu anna محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Alhamdulillahil khairu wasyarru bi masyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katira amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wa'lamu anna may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahu wa shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di kesempatan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, syarat dengan keberkahan dan kemuliaan, mari kita raih, kita sambut rahmat, maghfirah, keberkahan, kemuliaan di hari yang mulia ini dengan sama-sama meningkatkan kualitas iman, terlebih-lebih kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komit bersama melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Semoga kita tergolong hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum. Siapa di antara kalian atau di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah? Bukan yang hartanya banyak berlimpah ruah, kedudukannya tinggi, tiada tara, bahkan fasilitas-fasilitas duniawi dan materi yang lainnya. Bukan itu yang menjadi tolak ukur mulianya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang mulia di hadapan Allah adalah mereka yang menjadikan semua fasilitas yang Allah berikan kepada mereka, baik ilmunya, hartanya, kedudukannya, jabatannya, dan semua fasilitas-fasilitas yang lainnya menuju gerbang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjamin dirinya terbebas dari siksa api neraka, bahkan menjamin dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di rumah Allah yang suci dan mulia ini sebagai wujud nyata bahwasanya hingga saat ini kita tetap komit melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allah golongkan kita ke dalam hamba-Nya yang bertakwa, dan kelak nanti Allah tempatkan kita di derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara masalah takwa, Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengucapkan kata la'allakum tattaqun sebagai ending dari suatu perbuatan yang ia lakukan. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Bahkan secara spesifik, Allah dahulukan kepada orang beriman untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa, bukan sekedar kaulan ucapan, bukan sekedar tempat, waktu, kondisi atau situasional sifatnya, tapi makna bertakwa mencakup ke semua medan, lini dan waktu, tempat, bahkan keadaan dan situasi. Tanpa terkecuali dalam keadaan sehat, sakit, susah, senang, bahagia dan lain sebagainya, di tempat, baik di masjid, di rumah Allah, di pasar, di masyarakat, di kantor, ataupun di tempat-tempat yang lainnya, takwa sebagai dasar utama atau tolok ukur dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan menguatkan dalam sabdanya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bahasa haitsuma kunta, di mana saja kalian berada, dalam kondisi apapun kalian, takwa jangan ditanggalkan atau ditinggalkan. Kemudian Allah sandingkan perintah takwanya dengan melarang manusia mati
Allah saja melarang kita mati. Kendatipun ini mati adalah hak prerogatifnya Allah, hak yang harus Allah lakukan. Tapi Allah tetap mengharapkan dan menginginkan kita tidak boleh mati. Exceptionnya, kecualinya, keistisnanya, illa wa antum muslimun, kecuali kalian benar-benar sudah muslim, sudah menyelamatkan diri kalian, pasrah, tunduk dengan ketetapan dan aturan yang diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah Islam. Kalau belum tunduk, belum pasrah dan belum menyelamatkan, maka Islamnya belum total. Sebagai barometer ukuran dan kacamata kita berislam, pandanglah alam semesta ini, langit, bumi, dan semua isi yang ada di langit dan di bumi, Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi sedikit pun kualitas, nilai, esensi beriman atau bertakwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendatipun dalam keadaan susah, senang, kalau dalam bahasa Al-Qur'an tau'an wa karhan, baik dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah dengan penuh ataupun keterpaksaan, tidak ada jalan bagi mereka kecuali pasrah dan tunduk atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah melambat-lambatkan, gak pernah mengulur-ulurkan, gak pernah bilang capek, ngantuk, lelah, istirahat, lapar. Dalam kondisi apapun mereka tetap memaksimalkan Islam mereka kepada Allah. Ternyata Islam kita belum seberapa dibandingkan dengan mereka. Contoh, kalau Allah berfirman kepada matahari, wahai matahari, terbitlah, gak pernah terbesit atau ucapan keluar dari matahari kalimat bantahan, ntar dulu ya Allah, masih capek ya Allah. Habis menyinari dan memberikan sinar di belahan dunia yang lain ya Allah. Tapi tak kala perintah itu datang, matahari tidak pernah membantah. Jangankan membantah, melambatkan sedikit pun tidak ada dalam kamus matahari. Bulan demikian, bintang, bahkan yang ada di alam semesta ini, semuanya mereka tunduk kepada Allah. Pergantinya malam dengan siang, siang dan malam, tidak ada istilah mereka sebentar lagi asik, tidak. Tapi langsung mereka tunduk dan langsung melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah berpesan kepada malam, wahai malam, bergantilah dengan siang, tidak pernah malam bilang nanti dulu ya Allah. Ini alamat dan ini tanda bahwasanya tatkala mereka memenuhi perintah Allah dengan maksimal, itu adalah wujud totalitas Islam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sedikit saja mereka melambatkan perintah Allah, apalagi membantah perintah Allah, azab Allah akan turun kepada mereka. Apa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah kalian masih mencari membanggakan dengan agama selain Islam, padahal walahu kepada Allah lah aslama, Islam berserah diri tunduk kepada Allah. Man fis samawati wal ard, apa aja yang ada di langit dan di bumi, tau'an, baik dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah dalam keadaan terpaksa, karena mereka yakin dan kembali kalau mereka Islam ataupun tidak Islam, pasti ujung-ujungnya ilaihi yurja'un, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak orang atau seseorang katakan
penganut Islam, muslim berpegang teguh dengan apa yang namanya peraturan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, selamanya dia tidak akan mendapatkan kesulitan apapun. Jangankan kesulitan, musibah, ujian tidak akan mereka rasakan karena mereka terus mendapat pantauan dan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saksikan di mana-mana banyak terjadi musibah, di mana-mana terjadi kerusakan. Kenapa ini terjadi? Karena mereka belum Islam atau Islamnya tidak total. Bahkan banyak di antara mereka yang lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yuharrimul halal wa yuhallilul haram. Mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Inilah wujud mereka merusak di atas permukaan bumi ini. Enggak pernah kita saksikan zaharul fasadu fis sama. Allah belum pernah berfirman dalam Al-Quran menyatakan telah nampak kerusakan di langit. Tapi justru zaharul fasad fil barri wal bahr. Nampak dan jelas kelihatan kerusakan di permukaan bumi ini karena disebabkan bima kasabat aydinas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Mereka berani menentang ketetapan Allah, mereka berani melaksanakan kerusakan bukan secara fisik saja tetapi ketetapan Allah mereka langgar. Wajar semuanya diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Mereka merasakan agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanati wassayiat. Kami uji mereka dengan kebaikan, kenikmatan, juga sayiat dan keburukan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka bisa memaksimalkan dan mentotalkan Islam mereka kepada Allah sehingga rahmat Allah dan mereka jauh dari ujian bahkan azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan ini merupakan renungan yang bermanfaat dan mari sama-sama kita yakini dan kita laksanakan firman Allah dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu dukhul fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, jangan setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan ingat, jangan sekali-kali mengikuti dan melaksanakan segala langkah-langkah dan menuruti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas buat kalian atau buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله تعالى يا أيها المؤمنون المخلصون وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وأياها بالمؤمنين من عباده فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walikaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibu da'awat ya qadir hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur ulatil muslimin wa'allif baina qulubihim wansuruhum ala aduwika wa ala aduwihim. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim rubba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم وادعوه ويستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bagian kepada adik-adik yang di atas supaya tenang, jangan berisik ketika saat sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما إذا بضي يخرج من بين الثوم والطرائب. إنه على وجهه لقادر يوم تبقى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع. إنه لقوم بشر وما هو بالحزن. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Allahu Akbar.